Halo Watch Lovers, kali ini saya bersama dengan Alba. Ini salah satu brand dari Jepang yang sebenarnya adalah cabangnya dari Seiko. Nah, yang unik dari Alba ini adalah dia menjadi salah satu lininya Seiko dalam jam quartz atau yang bertenaga baterai. Dan harganya cukup terjangkau, tapi kalau di Indonesia harganya sedang-sedang aja ya. Biasanya jam Alba ini dihargai mulai 500.000 untuk baru. Kalau ini nggak baru ya, perkiraan saya ini di kisaran 250 sampai 300.000 dengan genuine leather. Sudah agak ya, ada bekas-bekas pemakaian wajar ya. Kacanya masih oke. Body masih ya 90% lah ya. Udah scratch sedikit di sini. Nah, yang menarik adalah Alba ini sebenarnya sama dengan brand Lorus. Nah, buktinya adalah ini logonya Alba. Ini logonya Alba, perhatikan. Ini serialnya VJ42XO32. Nah, tulisannya di sini water resist 5 bar atau 50 meter. Ada logo seperti ombak di sini ya. Alba sendiri kalau dari art, apa? Dari bahasa itu adalah, kalau tidak salah bahasa Latin artinya adalah dawn kalau di bahasa Inggris, atau fajar kalau di Indonesia. Ya, seperti penanda waktu ya. Matahari itu mulai terbit sebenarnya saat fajar itu. Oke, ini panjangnya sekitar saya ukur tadi 43 mm sampai 44 mm mungkin termasuk crownnya. Kemudian ini crown originalnya. Untuk lugnya saya belum hitung tadi. Oke, panjang lugnya 2 cm. Ya, 4,3. Cukup besar untuk anaknya Seiko yang biasanya 35 38 mm. Dan ini Japan movement. Di sini ada tulisan kecil Move Japan. Alba stainless steel water resist 5 bar. Nah, di tipe ini kemungkinan dia sudah ada di tahun 2000-an atau sebelumnya, tapi di online masih cukup banyak. Kebanyakan dialnya warna hitam. Kalau ini saya lihat bukan gold, mungkin silver ya. Dia silver ya. Tapi ada juga yang white, ada juga yang gold full rose gold, ada yang dialnya hitam dengan ini warna chrome dan ini stainless steel. Oke, buktikan ucapan saya bahwa Alba dan Lorus itu sebenarnya sama, brand yang sama. Mari kita lihat. Ini yang modelnya agak mirip ya. Enggak terlalu mirip sih, tapi agak mirip. Ini adalah case bag-nya Lorus. Ya, ada kesamaan antara case bag Lorus dan Alba. Yang paling mirip ada di sini. Nah, Lorus. Nah, sama kan? Ombaknya sama. Jadi ini Jepang sekali ya logonya. Karena memang ada di situsnya bahwa sebenarnya Seiko itu memiliki beberapa anak perusahaan di sini. Nah, Seiko Pulsar, Pulsar itu otomatisnya yang di pasaran US atau Amerika. Lorus itu Albanya versi Amerika.
pertama tahun 1979. Ini yang sangat mirip dengan yang saya pegang, tapi warnanya putih ya. Kalau ini agak ada goldnya sedikit, tapi menurut saya ini silver. Oke, kalau nah itu ada boxnya. Kemudian kalau dari harga, harganya 530 mungkin yang baru, tapi sepertinya sudah ini baru, sudah tidak ada lagi. Sekarang rata-rata nah ini seperti ini lurus. Nah, karena ini leather asli, jadi di tangan enak sekali ya. Rasanya pas sekali, dan untuk tangan saya yang agak gemuk, cocok-cocok saja ya. Akan saya pakai untuk daily driver saya sebentar mungkin, karena saya biasanya pakai Casio. Oke, thanks, itu saja, semoga bermanfaat.